Where is everyone? People. Hello. Hi guys. Mana nih komen yang gak ada? Halo. Masih loading ya? Komennya belum masuk. Atau kalian belum bisa komen? Halo Indah, halo Kak Fanda, kamu komenan pertama yang masuk di aplikasi aku. Halo. Halo. Oh, kok komennya kayak karena emang gak ada yang komen. Hai. Tapi viewersnya nggak naik, nggak muncul. Sudah di upload. Sudah. Kamu tahu aku habis dari luar. Aku habis latihan. Kok kamu tahu? Tapi masih belum ini nih komennya nih. Belum muncul. Tuh kan? Kan orang-orang sudah tidur ya. Tadi member nge-tweet mau latihan. Oh. Malam Kak Indah. Hai Febrian. Viewersnya di kalian udah kelihatan belum sih? Soalnya di aku masih nol. Udah makan belum? Sudah. Udah. Oh ya, di aku belum. Kenapa ya? Terus komennya juga. Tapi kayaknya emang pada udah tidur. Sudah. Berapa viewersnya? Indah, halo Akel, hai Kentang Rebus, halo Aditya, halo Kyle Riemo, halo Fanny, halo Felix. Mau latihan? Iya, latihan. Lotso mana? Ada Lotso, kenapa nyari Lotso? Gak tidur, tapi live dulu gak sih? Kan kemarin kita sudah berjanji akan bertemu lagi hari ini. Delay notifnya. Iya, I know. Makasih giftnya Kak Riemo. Gimana kegiatan hari ini? Ya seperti itu. Cuman bentar doang sih tadi latihan. Aku kira gak akan live. Sebenarnya boleh-boleh aja. Skip live kalau ada tentu, tapi menurut aku masih bisa. Jadi kemarin aku sempat skip live gitu sehari kan, terus dibolehin. Terus kalau sekarang kayak aku masih merasa aku bisa, masih ada waktu dan aku belum ngantuk, jadi aku live. Ngambil berapa SKS? Aku ngambil yang udah dipaketin sama universitas sih, tapi aku rencananya pengen ngambil banyak gitu biar cepet selesai. Harus izin ya, kalau bukan kayak istilah izin, tapi kayak harus, soalnya kan emang
30 daily life gitu kan, 30. Tapi kalau misalnya kayak ada kita sakit atau kayak other reason gitu, bisa bilang nanti dibolehin gitu, tidak terhitung. Jangan dipaksain ya. Di sini tidak ada yang dipaksakan, guys. Kayak ini keinginan masing-masing, karena sebenarnya semuanya ditawarin dan membernya boleh milih mau ikut apa enggak gitu, dan aku memilih ikut. Jadi ini adalah pilihan aku untuk bertemu kalian setiap hari. Yo man. Terus juga gak harus, kalau misalnya emang lagi gak bisa, boleh bilang gak bisa, tapi tetap mengikuti daily life itu. Seperti itu loh. Jadi terharu. Terharu kak, karena aku bertemu kalian tiap hari. Tapi kalau misalnya gak bisa ya, aku tetap gak bisa. Kemarin kan waktu kalian, yang waktu aku live batuk-batuk itu, dan kalian seperti sangat khawatir, jadi aku bilang kayak, aku lagi sakit, aku gak live ya gitu. Jadi hari itu aku gak live, tanggal berapa ya itu kalau gak salah. Terus besoknya aku sudah sembuh, lalu aku live lagi. Hari ini ngapain aja? Hari ini aku cuman latihan doang. Udah otw tidur. Tapi semangat mami, semangat. Aku selalu semangat untuk ketemu kalian. Kalian tidak perlu menyemangati aku, kalianlah semangatku. Mami semester berapa? Aku semester 5. Halo cinta. Mami gemat. Gemat itu bahasanya Ashel ya. Aku lihat tuh dia nge-tweet kemarin. Mami kok tuaan aku? Gak apa-apa gak sih? Sayang mami, sayang kalian juga. Indah mami. Apa ya? Suka alpukat gak? Aku suka. Tapi kadang alpukat tuh suka pahit gitu gak sih? Tapi kalau misalnya kita dapetnya yang bagus, enak banget alpukat itu, apalagi pakai susu. Terus kalau aku makan alpukat yang kayak gitu tuh pakai susu kental manis kan, kental manis terus ditambahin gula, terus papa aku kayak, wah itu nggak kemanisan. Tapi aku suka banget kalau walaupun udah ada gula harus tambah, walaupun ada susu kental manis tetap harus dikasih gula. Makasih kak Airodeo Heripios Kastil hantunya. Praktek ngajar di semester berapa? Aku nggak tahu, tapi hari itu akan datang pasti. Menurut kalian aku dapat sekolah apa? SD, SMP, atau SMA? Kamu pasti bakal ngajar guys, hahaha. Tapi katanya nggak ada KKN. Apa ada ya? Kata teman aku nggak ada. Apa ada ya? SMA cocok sih, tapi katanya SMA susah karena mereka udah pada dewasa gitu. Jambi, oh, oke, okay. Jambi. Kenapa kamu cuma komen Jambi? Gitu? Mami besok aku UAS, semangatin, semangat. Oh, kok masih UAS aja sih? Makasih Alfa Punda Dewanata Kastil hantunya. Cici Indah, di situ hujan? Tidak. Kenapa? Ada apa? Di sana hujan kah? Bagus dong hujan, aku suka hujan. Indah sayang. Iya, asar Ramadan. Tito Sabrito. Halo Tito. Bandung di sini hujan. Oh.
Semangat live ya kak, makasih Jack nih. Aku jadi semangat. Mami kangen. Kenapa? Kok bisa masih kangen di saat aku bertemu kalian tiap hari? Jelaskan. Jelaskan dengan rinci, jelaskan dan jabarkan kenapa bisa. SMK saja, Mami. Itu karena kamu SMK, kan? Kayak kamu bilang gitu. Kangen video call. Kangen video call juga. Nanti ya, setelah liburan Januari, kita ketemu lagi. Kakak ini kan yang dari Riau itu. Hey, aku dari Jambi. Aku sudah tahu menyebutkan Jambi, 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 Jambi. Terus kamu bilang, aku dari Riau. Come on. Come on, bro. Mau nanya sisirnya udah warna pink. Udahlah, kan kemarin aku baru beli sisir. Di pink ya, guys. Di kamera gitu dah. Kami bukan dari Palembang. Ay, apa dio? Bukanlah, orang Jambi kami nih. Emang tetanggaan sih, tapi kami orang Jambi. Bukan orang Palembang. Kami gimana mau aman kan? Aman? Di Jambi ada pempek gak mom? Oh ada lah banyak! Di Jambi banyak pempek. Soalnya kami tetanggaan dengan Palembang, jelasnya banyak pempek. Alah makan Kak Indah. Alah. Indah pernah ke Dumai gak? Gak pernah, tapi aku tahu Dumai di mana. Ada Cireng gak? Ada dong. Di Jambi ada Kak Indah. Kak Indahnya lagi di Jakarta. Tidak ada Kak Indah di Jambi. Tidur udah malam. Tidurlah kamu duluan. Namanya kenapa kalau udah malam gak boleh masih bangun kalau dulu? Itu serem sekali, kelelawar barusan. Aku orang Jambi. Oh, halo Pajar. Mengirim jari hati. Sarangil. Aku pernah ketemu kakak nih. Di mana? Di mana? Seiyo, masa iyo? Jakarta kota gue nih. Oh, maaf banget nih. Saya orang Jambi. Ada Jambi dah, ada Jambi dah. Wah, rame amai. Di Jambi ada TV dak mom, dak ada TV. Gimana lah yo, kita tuh nengok berita tuh dak dunia dari TV dak. Dak ada TV di Jambi dak. Dak pernah nonton TV kami. Mami jurusan apa? Kenapa harus ngajar? Karena aku jurusan pendidikan, jadi aku harus ngajar. Jambi absen, Jambi absen. Gak ada TV kan di Jambi kan? Tadi tanya kita di Jambi ada TV atau tidak? Ada kan? harapan tahun 2024 apa, Mami? Harapan 2024 banyak sih. Gak boleh disebutin nanti gak terkabul katanya. Gak boleh dikasih tahu sama orang. Malam, 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 malam. Nilai MTK aku anjlok, tapi aku ranking 1. Oh, it's okay. Yang penting keseluruhannya gak sih? It's okay. MTK tuh emang susah. Itu sekolah MTK. Kenapa dia susah? Di Jambi pakai bahasa apa? Aku di Jambi pakai bahasa Jambi sih. Tapi karena aku sekarang tinggal di Jakarta, aku sering bawa bahasa Jawa. Bahasa Indonesia di Jambi. Cuman tapi kayak beberapa kali sekali-sekali Jambi. Tapi lebih sering Indonesia gitu. Hai Indah, hai Fakri. Dake manu nyu
dake manonyo a atu kerincinyo dake emang tahu kerinci. Kalau kesebutnya apakah kamu tahu? Semangat type-nya. Waduh, rame banget nih jam segini ya. Emang lagi pada mencari pengantar tidur nih, saya lihat-lihat. Jaga kesehatan, kamu juga. Bentar lagi kita akan liburan. Aku dari Linggau. Linggau? Linggau itu Bengkulu, Kak. Iya sih? Linggau itu dari mana ya? Bahasa Jambi mirip sama bahasa Palembang. Iya, emang kan tetangguan. Entah siapa yang membuat, yang bikin dia samo mirip. Tapi sebenarnya lebih luas bahasa Palembang lah kayaknya. Kayak banyak kata-kata yang beda dari bahasa Indonesia. Basing B, Linggau, Bengkulu. Oh, ya maaf lah, Basing B. Teh Basing B, Linggau, Bengkulu, Palembang katanya. Sumsel. Oh, ya maaf lah. Maafin kami. Alah. Maaf, maaf, maaf. Kadang tuh balik-balik. Yo, eh. Santai lah. Memang aku disipin tau dah. Sipin. Taulah, sipin. Telanai. Sipin tuh sih telanai dah sih. Bahasa kerinci, aku gak bisa bahasa kerinci. Makasih Kak Freyanya. Bahasa kerinci aku gak bisa. Bahasa kerinci terlalu sulit. Karena aku dibesarkannya di kota Jambi. Aku pas balik ke kerinci itu aku udah gede. Aku udah SD kelas berapa gitu. Belajar bahasa terus dari kecil. Wong gitu galo. Iyolah Jambi pride. Yoho. Gak pulkam, enggak, kayak aku gak pulkam. Aku liburan. Bener mau bahas kerinci, apalah nih. Gak terbaca. Terlalu cepat pergerakan kalian. Apa beda bahasa Jambi sama bahasa kerinci? Bedalah, beda nian. Bahasa kerinci tuh susah. Susah nian. Kayak beda. Beda nian dengan bahasa Indonesia. Bilo Bali cinci. Bilo ya. Ndak ada rencana. Belum ada rencana. Tapi seharusnya orang Indonesia mengerti sih bahasa Jambi karena enggak sesulit itu. Udah beda. Assalamualaikum Mumi Jambi. Apa itu Mumi Jambi? Hai Kak Indah, suka siomay? Suka lah, emang ada yang gak suka siomay? Dede Indah, hai Kak Rashid. Mirip Ripka. Ih, banyak yang nge-tag aku katanya mirip Ripka di video TikTok terbarunya. Apa iya? Indahnya ciptaan. Mami kenapa gak suka seblak? Baunya gak enak. Terus dia kayak nyengat banget. Kok dimakannya nyengat, baunya nyengat. Sorry banget, aku bukan kaum penyuka seblak. I'm sorry. Maafkan harus telah mematahkan. Dan. Kayaknya minus berapa? Aku 3. Mami kangen, lagi pandai bahasa Minang. Pandai, tapi kagok sete. Sete gitu. Lagi gak rati kalau orang mangece. Tapi kalau disuruh bawaan, kagok wak. Kak Indah sebut nama aku, Deva Imut. Ying. Suka makan nasi kuning gak? Nasi kuning? Suka-suka aja. Kamu gak nyusul Katrin ke Thailand? Iya, aku mau ke Thailand. Tapi nanti beda, Katrin dia udah pulang apa ya besok? Beda waktunya.
Sawadikap. Gak tau kemana, kemarin aku gak kemana-mana. Kalau bakso pasti suka. Iya, aku kalau misalnya kan biasa kalau bakso tuh selalu ada mie ayam kan. Kalau misalnya warung bakso itu selalu ada mie ayam. Nah, kalau kakakku itu dia selalu pesan mie ayam. Aku selalu bakso. Aku kurang suka mie ayam. Bisa sih, tapi kurang kurang menggiurkan bagi aku. Paling enak tuh bakso, mie-nya harus bihun, bukan mie kuning, bukan mie yang lain, bihun. Terus tambah lemak-lemaknya itu namanya apa ya guys? Wah itu mantep. Wih sama, wih. Tim bakso. Coba sih mam, makasih ya Abril. Tetelan, bener banget, tetelan. Itu maksud saya, tetelan. Enak banget. Kak, aku orang Jambi. Ya, halo Zen. Salam kenal, saya juga orang Jambi. Di Aidian Live ini banyak yang orang Jambi ya. Di showroom aku jarang menemukan orang Jambi. Kan enggak juga sih, beberapa sih udah banyak yang bilang juga kalian orang Jambi. Hola, hola. Wait a minute, kapan ya terakhir kali aku pulang ke Kerinci? Udah lama ya, bulan April, 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 Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Udah 8 bulan. Oh no, selama itu kah? Wow, sudah lama sekali, tidak terasa. Ya kak, terakhir aku ke Jambi itu bulan April kak, betul kak? Salah kak? Bener. Wow, udah lama. Halo mami, halo. Jangan malam-malam, jangan dipaksa. Tidak ada pemaksaan sama sekali di sini. Please stop mengatakan pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Ini keinginan aku sendiri. Aku masih ingin mengobrol dengan kalian. Aku tahu kalian khawatir, but thank you. Kalau enggak, kalau misalnya aku sudah lemes, aku akan langsung mematikannya. Tidak ada yang menghentikanku untuk mematikan kapan saja. Boleh kapan saja dimatiin. Lotso di mana kak? Ada kok Lotso masih ada. Kemarin ada yang bikin editan gitu yang aku bilang kayak aku sekarang kayak sudah mulai meninggalkan Lotso karena aku lebih suka Ghibli, tapi itu real guys. Sekarang aku merasa Lotso tuh selalu terlalu banyak di mana-mana. Kayak dulu aku susah menemukannya. Terus sekarang kayak di mana-mana ada Lotso, di mana-mana ada Lotso. Dulu waktu aku suka sama dia, Lotso tuh masih jarang ditemukan. Dia sangat sangat tidak mainstream. Tapi sekarang dia terlalu gampang ditemukan. Terus kayak mirip sama di cerita Lotso ditinggalkan. Gimana harinya? Menyenangkan. Bisa bahasa Jawa nggak kak? Bahasa Jawa nggak bisa. Bibirnya kenapa? Ya ini kayaknya kering. Jadi apa aku tarik ya tadi? Salahku. Karena udah pada tidur belum? Gak tau ya. Kalau Katrin mungkin dia masih berjalan-jalan tuh di Bangkok. Kalau Marsha juga pasti belum dan Ashel juga pasti belum. Di antara mereka semua yang paling cepat tidur tuh aku guys. Pokoknya kalau ngumpul tuh aku merasa ngantuk banget. Kalau ada mereka kayak ngantuk. Aku malah kalau diajak ngobrol lagi udah jam-jam tidur tuh diajak ngobrol aku makin ngantuk kayak didongengin gitu. Jadi kalau ngumpul tuh aku paling cepat tidur. Suka nonton siapa dong? Good night me, good night. Mami kenalin aja JKT48 enggak kenal siapa itu. Aku mau tidur kak Indah, tidurlah. Starburst apa itu tadi?
tidur. Aku juga sebentar lagi mau tidur. Live aku tinggal 5 menit lagi. Malam cintaku, apakah aku ketinggalan? Ya, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kamu sangat tertinggal, kamu sangat ketinggalan. Kayaknya dari teater. Tadi aku abis latihan. Iya, bisa dibilang aku dari teater. Kak, suka tempoyak enggak, Mami? Suka-suka aja, tapi enggak yang kayak, wah enak sekali, aku akan makan ini setiap hari. Gitu enggak ya. Kalau latihan sampai subuh, kamu ngantuk enggak? Enggak sih. Ya ngantuk lah. Tapi kalau misalnya latihan sampai subuh juga, kita enggak pernah latihan sampai subuh. Subuh itu jam 3 kan. Jam 3 sampai lewat itu enggak pernah. Ada Jailangkung. Saran drakor, aku sekarang lagi nonton Welcome to Samdalri sama My Demon. Tapi aku lebih suka Samdalri karena dia kayak di pedesaan gitu di Jeju. Kayak lebih healing gitu berasanya. Dan mereka kocak-kocak. Terus juga kemarin aku nonton Mary and the Witch Flower. Itu vibes-nya kayak Ghibli tapi dia bukan dari studio Ghibli dan itu bagus juga. Apakah aku akan menjadi wibu? Tapi aku sukanya yang kayak vibes-nya kayak Ghibli-Ghibli gitu. Yang aku suka anime-animenya. Terus yang film juga. Aku belum kepincut sih sama yang banyak-banyak yang episode gitu, yang series-series anime gitu. Tapi kalau tentang Jepang, aku suka banget sekarang Jepang. Aku ingin ke Jepang. Aku ingin ke Korea juga. Wah, aku berarti aku adalah penggabungan dari keduanya. Ras terkuat di bumi. Wibu dan K-popers. Ghibli best series, iya, RT banget. Notif IDN telat kak, iya nih, kok telat gitu ya? Kamu kebanyakan follow member lain kali, dia jadi kayak bingung. Oh, aku harus memberitahu yang live yang mana ya kita. Good night mom, good night. Aku telat mami, maaf, gak apa-apa. Ya gak apa-apa lah, besok kita juga ketemu lagi. Kalaupun misalnya aku sibuk besok, kita akan bertemu besoknya lagi. Atau besoknya lagi, atau besoknya lagi. Tapi kalian senang kan bertemu denganku. Indah lucu banget, makasih Azufi. Good night mom, good night Fadel Muhammad. Kak Indah pernah makan tunjang? Pernah lah. Gila itu makanan. The best, makanan terenak tunjang. Tapi susah makannya, tapi enak. Gulai tunjang. Biasa tunjang tuh dimakan pakai lontong. Wih, enak. Dia pengen lontong dan salah. Kalian tahu salah nggak sih guys? Kalian orang bukan orang Minang, apakah kalian tahu salah? Salah itu enak. Lontong tuh harus pakai salah. Gak tahu. Oh, salah itu ya semacam, bukan semacam sih, tapi kayak side dish-nya gitu ya. Kayak kalau orang makan lontong tuh pakai bakwan kan, tapi kalau di Minang tuh pakai, di Padang tuh pakai salah. Namanya dia bentuknya bulat gitu. Dia bentuknya bulat gitu makannya pas pakai lontong. Saya dari Sarolangun. Oh, halo Sarolangun. Ini sapa aku dong, Vitan. Ya, Vitan. Oke, karena tinggal 1 menit lagi, saya akan membacakan top gifter. Yang 10 ada Kak Gozi Lutfi, yang 9 ada Kak
Aufa Punda Dewanata, terus yang ke-8 ada Aerodeo Heripios, yang ke-7 ada Elrie Momuda, yang ke-6 ada Mas Ali, yang ke-5 ada Raffi Lazuardi, yang ke-4 ada Irsyad, yang ke-3 ada Dimas Fahdi kah siapa nih, yang kedua ada Sugap Skuh, yang ke-1 ada Bambang. Terima kasih semuanya sudah menonton live hari ini. Good night, I love you, bye. Mau nggak pulang ke Jambi? Nggak. Dadah. Dah lah, kagak dibaca Viko Putra Ramadan. Dibaca nih Viko Putra Ramadan. Kan nggak dibaca, nggak kebaca. Sorry. Bye-bye.